Walaupun tidak dihidangkan dengan bermacam-macam lauk, lapan beranak di Kota Kinabalu ini tetap bersyukur. Menikmati juadah dengan rasa syukur lebih terasa nikmatnya sehingga tidak menyedari kekurangannya. Ikan masin, bawang dan nasi, itu antara rutin menu bersahur keluarga Syahrizal Azman bersama isteri dan enam orang anaknya setiap kali tibanya Ramadan. Ia tidak mematahkan semangat si kecil ini untuk berpuasa dan bangun bersahur bersama. Nawaitu, Somagadin Anadai Fardi Syahri Ramadana Azihi Sanati Lillahi Ta'ala. Menyedari nasib keluarga, anak lelakinya kadangkala bekerja di waktu cuti sekolah untuk menampung pendapatan ayahnya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Jemur ikan masin orang di tepi sungai, begitu. Buang-buang sampah. Paksa itu je lah yang bikinan kami menampung perbelanjaan begitu untuk makan lah. Kadang-kadang satu hari ada yang, kalau yang murati, dong beli dapatlah 10 ringgit satu hari. Gitu. Ya, habis dua orang kan anak saya yang buat kerja di rumah-rumah orang lah begitu. Inilah balik-balik minta baju sekolah. Sebab baju sekolah dia tuh yang lama punya kan. Saya belum dapat beli lagi. Berapa kali pakai sudah? Berapa lama pakai? Dari umur dia dua, derja dua, sampai sekarang. Derja lima. Menyantuni keluarga Asnaf, badan bukan kerajaan NGO berkongsi rezeki menerusi program khas sempena Ramadan. RM400,000 berjaya dikumpul hasil sumbangan orang ramai, seterusnya menjejaki keluarga yang masih memerlukan bantuan.